Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat telah lama masyhur menjadi destinasi wisata bahari di tanah air. Hamparan pasir pantai nan memesona, gulungan ombak yang tenang, diiringi semilir angin khas pantai Priangan Timur, menjadikan Pangandaran sebagai salah satu pilihan untuk menghabiskan waktu libur. Namun, di balik populernya wisata laut di daerah berjuluk Hawaii Van Java tersebut, tersembunyi wisata alam lain yang tak kalah unik dan menarik. Lokasi wisata tersebut bernama Green Valley Citumang, yang memadukan ragam aktivitas di alam bebas dengan menyusuri aliran sungai Citumang. Wisatawan diajak untuk body rafting atau alet-aletan dalam bahasa Sunda, seolah menghanyutkan diri di aliran sungai sejauh 1 km. Citumang juga memiliki air terjun setinggi 3 meter yang semakin menambah keindahannya. Jernihnya air diselimuti rimbun pepohonan yang menjuntai membuat wisatawan terkesan dan betah berlama-lama menghabiskan waktu. Nah, yang pertama karena unik ya, ini alam sekali, natural sekali. Terus setelah kita tadi pagi di pantai, sekarang kita ingin merasakan kesejukan berenang di sumber mata air gitu. Keduanya cukup menantang juga untuk tadi kita berolahraga, berjalan kaki dulu sebelum mencapai ketujuan, gitu. Gimana sih? Nih? Jadi kondisinya biasanya pengunjung yang dari luar kota itu sebelum menginap di Pangandaran itu body rafting dulu di Citumang, baru kemudian malam minggu atau hari minggunya dia berada di Pangandaran. Jika ingin ikut merasakan sensasi wisata alam yang berbeda di Green Valley Citumang ini, wisatawan dibebankan tarif sebesar Rp125.000 hingga Rp150.000 sesuai jumlah orang dalam rombongan. Tarif tersebut meliputi biaya masuk, sewa pelampung, aktivitas susur sungai didampingi pemandu wisata, makan siang, serta asuransi keselamatan jiwa. Lokasi wisata ini buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Fauzan, Kantor Berita Antara mewartakan.